sahabat, berjumpa lagi dalam channel saya sahabat. Hari ini saya tidak membubuh ketam ya. Hari ini saya ditemani oleh mertua saya, anak saya dengan anak buah saya, geng. Hari ini planning kami cari siput untuk dibuat lauk nanti. Oke geng, teruskan bersama channel ini. Semoga geng-geng semua murah rezeki, diberkati selalu. Mantap. Ini dia sahabat, siput yang saya maksudkan sahabat. Wah, ini banyak sahabat. Hasil sementara gitu ya guys. Nah, kumpulan dia ini kita ambil kecil lagi. Banyak kah? Banyak guys. Mana kau dapat? Udah nampak pun tuh di tangan tuh, tinggal di tangan tuh. Wow. Besar. Ada yang kecil juga. Oh. Itu guys, saya punya mentua. Apa nih saya tinjak nih? Nah, barang geng. Yang ada lagi saya tinjak geng. Nah, barang juga. Ini dia siput-siputnya. Banyak kan, geng? Nih. Banyak. Banyak banget, geng. Ini dia. Wah, arang geng tapi sudah tinggal kulit. Wah, tarik cek, mongko, mantap. Tarik sis, mongko. Ini deh, banyak. Ini pun banyak, Ba. Banyak iya kah?
Tengok yang sana kau bilang banyak. Betullah, aku sudah ambil. Oh, tengok dalam tangannya. Wah, wuih, pandai yo, Njio. Cuci. Kan mata aku tajam. Nah, situ, geng. Yang di sana tuh nampak banyak pondok-pondok macam pagar-pagar tuh, geng. Itu sangkar balat, geng. Sangkar balat ataupun timun laut. Ataupun Indonesia panggil, orang Indon panggil teripang, geng. Nah, tuh ada bot yang baru balik dari laut. Mantap, geng. Oke, tempat mencari tadi masih banyak yang tidak kenampakan. Tapuk dalam lumpur. Hari ini macam dia punya tuhur, geng, kecil, geng. Tuh, ada orang melintas lagi, baru balik dari laut. Oke, geng, inilah hasil tadi sama satu ekor ketam, geng. Ini ketam tadi kami jumpa di pantai, geng, tapi sayang saya tidak sempat rekam, geng. Oleh sebab saya tidak buat tali, paksa saya kasih mati dia, geng. Nah, ini dah dia, nanti kita akan masaknya, geng. Mantap. Oke, sahabat, ini cara prosesnya, sahabat. Nah, ini macam nih, potong udah punya ekor. Nah, jadi macam gini, sahabat. Kenapa mesti mau dipotong dia punya ekor macam nih, sahabat? Ini yang sudah kena potong. Bagi yang belum kena potong, ini yang belum kena potong, sahabat. Kenapa mesti dipotong? Kalau kita tidak potong, sahabat, dia punya ekor nih susah, sahabat, kita mau isap dia susah, mau keluar dia punya isi siput dalam, sahabat. Sebab sahabat, tidak ada ruang angin. Apa? Dan lepas kita potong, kita mesti rendam dalam air. Iya. Bila sudah masak, senang kita mau isap, kasih keluar dia punya isi. Iya. Dengar tuh, sahabat. Orang rumah saya cakap. Nanti kita masaklah. Oke, sahabat. Sahabat, ini siput, siput yang sudah dicuci ya, sahabat. Nanti kita masakin, sahabat. Masukkan air santan, geng. Nah, air santan. Oke, geng, kita tunggu dia sampai masak. Mantap. Nah, masak sudah. Siput sedut. Doa dulu. Baca doa dulu. Baca doa dulu. Sudah amin. Ya, geng, makan kita. Cukup buat saya makan, bilangin. Siput sedut. Ini mantap nih, geng. Ini isinya. Wow. Kalau kami hari ini ikan sardin. Kau makan pun. Siput dengan ikan masin, geng. Mantap. Sana, kau sana, sana. Makan, makan, makan. Tapi ini ketam, geng.
kerang. Nah, ketam. Nanti kerang apa nanti? Mantap. Mantap kah, Angelo? Mantap. Mantap, guys. Mantap kah? Mantap. Nih, kuahnya manis-manis, geng. Manis-manis, lemak-lemak. Kak. Kuah sih manis itu juga. Ya, lo siap, Pak. Kita dapat dulu lah. Oke, geng. Sampai di sini saja video untuk hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat video. Jumpa lagi di video akan datang. Mantap, geng. Bye, guys. Bye, guys.